Halo Om Guys, ketemu lagi. Dalam review kali ini saya mau mencoba memperlihatkan penampakan dari Trail Ricochet 3 yang versi 2019 dengan warna barunya nih Om Guys. Terang ya Om Guys. Oke, kita lihat aja apakah ada part yang udah diganti dari Trail Ricochet 3 ini. Oke. Kita lihat dari atas dulu ya. Stang masih bawahnya nih Om Guys. Ini udah taper lah, pasti udah taper lah ya kalau Ricochet. Si forknya pakai RS Tabless. Cuma sama yang punyanya udah ditutup nih biar safety katanya kalau buat ajut-ajutan. Nah, Om Guys. Yang udah diganti ini sama dia tuh subannya nih Om Guys. Yang bawahnya kan 225 ya. Sekarang pakai 275 kali 235 Om Guys. Jadi terlihat lebih gembrot tuh ya. Wah, kece ya. Kita lihat ke belakang. Nah, kalau ini udah bawanya nih 10 speed. Pakai sprocketnya 11.46T. RD-nya pakai Shimano Dore M6000. Udah lock nih, udah lock Om Guys. Mantap ya. Warnanya ini duh. Warnanya yang kece nih Om Guys. Stripping-nya di sini Om Guys tuh. Kece yo. Pokoknya kalau buat ajut-ajutan ini udah manyos lah Om Guys. Noh, gelisnya Om Guysnya. Jadi monggo yang mau beli, ini penampakannya dijamin dah, nggak bakal nyesel. Kece pisan Om Guys. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.